Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Toko Raketku. Dan pada video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah raket dari brand Mizuno ya guys. Untuk serinya adalah Altrax 87i. Raket ini merupakan raket ringan ya guys, karena beratnya hanya 5U dengan ukuran grip yaitu G5. Dan untuk balance pointnya, raket ini mempunyai kepala yang sedikit head heavy ya guys, bisa dilihat di sini ya guys, sedikit head heavy dengan fleksibilitas shaft yang medium, sangat cocok untuk teman-teman yang powernya kurang tapi ingin raket serang, bisa jadi opsi ya guys. Untuk tarikan bisa mencapai 30 lbs, dan pada raket ini ketika saya ukur secara real atau manual itu beratnya mencapai 90 gram ya guys, kurang lebih 90 gram. Itu sudah dipasangkan senar dan juga grip handuk tanpa melepas grip bawaan ya guys, jadi masih nempel grip bawaan beserta plastiknya. Dan untuk balance point-nya menjadi 290 mm. Terus kemudian untuk di bagian shaft-nya medium ya guys, ini ukurannya standar, jadi sekitar 7 mm, tidak terlalu slim ya guys. Dan untuk warnanya seperti ini, biru dengan kombinasi silver ya guys. Untuk bagian frame atau kepala dia heksagon ya guys, heksagon frame dengan teknologi yang namanya triple swir, tertulis di sini ya guys, triple swir, yang mana ini yang unik ya guys. Jadi pada tiga bagian yakni di arah jarum jam 11, terus jarum jam 9, dan juga ini jarum jam 7, itu ada semacam melakukannya guys. Nah seperti ini ya, semacam melakukan, terus di sini juga ada dan di atasnya juga ada. Fungsinya tidak lain adalah untuk menambah swing speed atau meningkatkan swing speed ya guys, jadi sangat-sangat aerodinamis. Sudah bentuk framenya heksagon alias lancip ditambah dengan teknologi triple swir ini ya guys, jadinya meskipun dikatakan sedikit head heavy, namun menurut saya ketika di swing raket ini sangat terasa ringan ya guys, sangat nyaman digunakan baik untuk pemula maupun tingkat intermediate. Dan untuk senarnya ini saya menggunakan senar Yonex BG66 Ultimate ya guys. Untuk tarikannya 26 lbs Jackson. Ya mantap ya guys, memang karbon Jepang tidak diragukan lagi kualitasnya ya guys. Nah seperti ini, untuk detailnya bisa dilihat Altrax 87i hexagon frame, dan di sini adalah tulisan hot melt teknologi. Nah oke, terus untuk harganya ini kisaran 1 jutaan ya guys, jadi merupakan kelas mid end. Ini dia guys, Japanese Ultra Carbon, sehingga sangat solid sekali, sangat kuat tapi juga ringan dan nyaman digunakan. Nah seperti ini ya guys. Untuk gromet ada 76 lubang. Bentuk framenya tentu saja modern ya guys, isometrik, dan grometnya sangat bagus ya guys.
warna putih transparan, menambah kesan elegan pada raket ini. Dan baik, saya rasa sekian saja review singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.